Yo, what's up guys? Kita mengucapin dulu untuk semuanya happy weekend semuanya. Sekarang hari Sabtu. Hari ini hari Sabtu kita ada show time di daerah Muara Baru Elektro. Ya, sama untuk sahabat saya Dwi dan Jainuri. We will do the best pokoknya ya. Oke, Abang Dwi baru mau berangkat nih. Tentunya semangat banget untuk show time hari ini. Jadi sistem Abang Fiji itu the show must go on ya, Babe? Iya. Ya, the show must go on itu artinya apa, Bu? Aduh. The show must go on itu artinya apapun yang terjadi tetap show time just harus berlanjut gitu, ya. Ya. Oke, wish us luck today and wish us luck for tomorrow. Besok kita ngamen lagi di daerah Jakarta Utara. Acara sahabat saya juga Kitanan Putranya untuk Cak Hamim ya. Iya. Oke, okay. Baiklah guys, kita OTW ke Muara Baru. Siapa yang beli? Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Amin, amin. Ya. Dan di kesempatan ini satu buat Abang udah. Silent please. Udah. Silent please. Di kesempatan ini juga saya sekali lagi saya mau ngucapin dan saya mau konfirmasi untuk menyatakan bahwa rambut saya memang benar-benar gondrong. Oke, dan saya udah capek menjelasin ke teman-teman semuanya. Selalu saya dibilang kalau nyanyi pakai wig. Pakai wig kan saya? Enggak asli. Asli Abang rambutnya asli. Bisa tahu enggak? Kalau pakai kalau biasa dia enggak diriap kan. Kan kalau diriap cuma terus ngejob aja itu ciri-cirinya Caca Romeo. Ini kan nih. Tuh kan kata saya punya manajer, mami saya, mami Kanjeng Ratu Inul udah bilang kalau rambut saya asli. Coba tarik. No. Ini beneran asli. Loh, beneran asli, asli ya. Asli. Jadi stop satu buat netizen, subscriber saya, buat teman-teman saya selalu menjudge saya, menghakimi saya kalau saya itu kalau nyanyi pakai wig. Saya nggak punya wig. Ay Tuhan, saya capek ngomongnya ini udah berapa ribu kali ya. Jadi sekali saya bilang, saya tekankan ini rambut asli ya, Mami? Iya, asli. Ya, Babe? Iya. Ya asli loh rambutnya. Asli loh. Rambut Bang Fiji. Abang PJ asli loh. Dan rambutnya juga mahal, ya kan? Ya. Ya perawatannya mahal, perawatannya. Ini kan begini kan, kalau buka gini. Ya jadi sekali lagi aku bilang aku nggak pakai wig. Ini rambut asli, aslinya gondrong. Kalau begini keseharian lu lihat gue di kelihatan rambut cepak, itu soalnya gue ikat belakang cepol gitu. Orang gila kali tiap hari jadi begini kayak kerisan slick. Ya enggak lah. Kalau di rumah ya di ikat gitu biar nggak ribet gitu. Jadi diriap kalau pas kita ngamen aja gitu manggung. Oke okay, guys, jadi jangan cerewet nanya mulu, gue capek jawabnya. Kayak siapa ya, Be? Jadi semuanya semangat terus ya. God bless you all. Aku ya, Be.